terlapor adalah PT Penta, dalam hal ini direktur utama adalah saudara Muhammad Mardhan. Yang kedua, berkaitan dengan Ibunda Rahmawati, karena adanya respon positif dari pihak kuasa hukum dan pelapor, maka kami atas nama keluarga Ibunda Rahmawati mengucapkan bahwa ini adalah langkah yang bagus. Sehingga yang selanjutnya, karena Ibunda Rahmawati juga telah melaporkan yang bersangkutan di Polda Metro Jaya, agar masalah ini juga sama-sama diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, kedudukan hukum Ibu Rahma dalam persoalan PT Penta ini, beliau juga adalah sebagai korban dan dia telah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Sehingga kedudukan hukumnya ini sama. Kuasa hukum korban, kita juga korban dan kita juga sudah melaporkannya. Ketiga, kita menghimbau dan berharap kepada pihak aparat yang sudah memegang ataupun perkara yang sudah diserahkan melalui proses di kepolisian, maka selanjutnya pihak polisi ataupun penyidik dalam perkara ini nantinya segera memproses. Harap masalah ini bisa segera selesai, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan terlapor yaitu saudara Muhammad Mardhan.